Kisah makam gaib di kompleks pemakaman Giriloyo. Eits, tunggu dulu, ini bukan cerita horor. Jadi dulu ada sebuah cerita bahwa Sultan Agung Hanyokrokusumo memiliki keinginan untuk dipersemayamkan di Bukit Giriloyo ketika meninggal nantinya. Namun sayangnya keinginan itu tidak pernah terwujud, entah karena apa alasannya. Tapi ada yang mengatakan bahwa alasan Sultan Agung Hanyokrokusumo tidak disemayamkan di sana adalah karena pamannya yaitu Pangeran Juminah telah dimakamkan di sana. Jadi ketika meninggal, Sultan Agung Hanyokrokusumo kemudian disemayamkan di makam Raja-Raja Imogiri. Namun sebuah kepercayaan muncul bahwa walaupun jasadnya ada di pemakaman Imogiri, jiwa Sultan Agung Hanyokrokusumo bersemayam di Bukit Giriloyo. Itu sebabnya sebuah nisan untuk beliau dibuatkan di sana sebagai perlambang bahwa dahulunya beliau memiliki keinginan untuk disemayamkan di Bukit Giriloyo, Bantul, Yogyakarta.